Resimen mahasiswa yang sekarang lebih dikenal sebagai salah satu bentuk unit kegiatan mahasiswa UKM di lingkungan perguruan tinggi, seharusnyalah menjadi UKM favorit mahasiswa sebagai generasi muda calon penerus tongkat estafet kepemimpinan di Republik Tercinta Indonesia. Betapa tidak, karena sebenarnya resimen mahasiswa bukanlah UKM biasa seperti UKM-UKM pada umumnya. Resimen mahasiswa adalah merupakan sarana ataupun wadah penyaluran potensi mahasiswa yang memiliki sikap disiplin, intelektualitas, fisik, dan mental yang mampu melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari potensi rakyat terlatih dalam upaya bela negara. Tersirat dalam lambang resimen mahasiswa Indonesia, perisai sigelima yang menggambarkan keteguhan sikap, padi dan kapas sebagai dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Bintang, sayap burung, jangkar, dan lambang Polri menunjukkan bahwa resimen mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri. Kemudian, pena dan senjata dimaksudkan bahwa dalam pengabdiannya, anggota resimen mahasiswa yang disebut wira senantiasa melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Buku tulis adalah simbol bahwa tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan.